Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin membuat Jakarta baru seperti yang dijanjikan Jokowi pada masyarakat Jakarta, bahwa akan membuat Jakarta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, Kampus Widuri membuat acara dialog bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan tema membangun Jakarta baru dengan partisipasi masyarakat. Jakarta dalam konteks kota-kota di Indonesia juga bermakna untuk menempatkan fungsi kota besar di Indonesia dalam perspektif pembangunan kota secara nasional. Indonesia punya makna perencana secara menyeluruh kota-kota di Indonesia dalam satu sistem keseimbangan nasional. Dalam acara ini, Jokowi juga melihat stand dan display yang ada di lingkungan Kampus Widuri. Jokowi memberikan kata sambutan mengenai kota Jakarta baru. Masih banyak perubahan-perubahan kumuh dan kemacetan yang harus dibenahi oleh Gubernur DKI Jakarta, mengingat penduduk DKI Jakarta saat ini mencapai 14 juta jiwa. Jokowi mengatakan partisipasi masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk membuat Jakarta baru. Jokowi juga membahas tentang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Selain itu, Jokowi juga menjelaskan bagaimana cara untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta dan membahas pembangunan waduk di DKI Jakarta seperti Waduk Pluit dan Waduk Riario. Jokowi juga menekankan peraturan mengenai izin pembangunan gedung-gedung yang tidak memiliki izin pembangunan maka akan dirobohkan oleh pihak Pemprov DKI. Pembangunan para PKL di Tanah Abang dan Pasar Minggu merupakan salah satu yang sudah terrealisasikan menjadi Jakarta baru yang bersih dan nyaman. Tidak hanya pembinaan para PKL saja, tetapi juga melakukan pembinaan waduk di DKI Jakarta dan pembinaan warga dari kawasan kumuh ke rumah susun Marunda, Bandar Gerbang, rumah deret yang sudah dibangun dan dihijaukan menggunakan biaya dari APBD. Gubernur DKI Jakarta bersungguh-sungguh untuk membuat kota Jakarta baru dan mengajak masyarakat bersama-sama membangun kota Jakarta menjadi lebih baik. Jokowi berharap dengan partisipasi masyarakat, program Jakarta baru dapat terlaksana dengan baik. Informasi dan teknik informatika, Bapak nanti kalau ada pegawai yang